Yap, what's up guys, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama dengan gue, Pit. Dan di sini gue akan membahas salah satu channel YouTube yang beberapa hari ini sangat viral, yang terkenal gitu ya, karena prediksi-prediksi yang dilakukan oleh channel YouTube ini tepat gitu. Siapa lagi kalau bukan 2020 Vision. Ini adalah salah satu channel yang menurut gue menjadi sebuah sejarah baru dalam per-YouTuber Indonesia dalam bidang memprediksi sesuatu dan prediksinya tepat. Namun gitu ya, gue sendiri sebagai orang yang punya logika dan seorang YouTuber gitu, gue gak mempercayai tentang hal-hal kayak gini. Dan kalau kalian lihat ya, kalau udah berdasarkan dari channel YouTube ini, dia sudah memprediksikan banyak banget, kayaknya ada 40-an lah dari orang-orang yang terkenal, baik dari kalangan artis, atlet, ataupun dalam hal politik, hukum, dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya orang-orang terkenal gitu. Dia berhasil memprediksikannya 3 tahun yang lalu, berarti tahun 2017 dia memprediksi. Dan dia memprediksi kematian dari seseorang itu di tahun 2020, akhirnya kejadian gitu. Benar-benar meninggal orangnya. Sepertinya yang paling terkenal dari konten videonya itu adalah dia memprediksi kematian dari Kobe Bryant di tahun 2020. Kobe Bryant meninggal pada Januari 26, 2020. Berarti 26 Januari tahun 2020. Dan kalau kita search gitu di Google Chrome, memang iya, Kobe Bryant yang adalah seorang pemain basket profesional itu kelahiran tahun 1978, meninggal pada tanggal 26 Januari 2020 di Calabasas, California, Amerika. Prediksinya tepat gitu ya, nggak salah, tepat sekali. Dan kalian bertanya-tanya, bagaimana caranya dia memprediksikannya secara tepat gitu. Gua sebagai seorang konten kreator, seorang YouTuber, hal ini ya sebenarnya gampang aja gitu guys. Hal ini sangat mudah gitu. Gimana caranya? Kalian sudah membuat video ini tahun 2017 gitu kan. Dan kalian membuat banyak sekali orang-orang dari siapapun itu, kalangan siapapun, kalian bisa sampai membuat sekitar 100 ribu atau 10 ribu orang-orang terkenal di seluruh dunia ini membuat konten video yang memiliki kemiripan, keserupaan seperti ini. Dan lu hanya butuh satu video gitu. Lu hanya butuh satu video yang berdurasi sangat panjang, yang menandakan 366 hari. Dan ketika orang terkenal itu mati di tanggal sekian, misalnya Kobe Bryant tanggal 26, di tanggal 26 Januari 2020, lu tinggal terima aja tuh bagian-bagian di mana inilah tanggal kematian dari Kobe Bryant. Sebenarnya sangat mudah gitu, sangat mudah. Dan gua hanya terheran-heran aja kepada orang-orang di luar sana yang masih mempercayai hal yang kayak ginian gitu. Terlalu mempercayai. Karena kita dapat berasumsi, kita dapat juga apa namanya, kecurigaan terhadap konten video ini. Kenapa baru terkenal akhir-akhir ini gitu kan? Kenapa ketika di tahun 2017 prediksi seperti ini tidak terkenal gitu? Gua gitu ya, ketika melihat kolom komentarnya, rata-rata baru akhir-akhir ini yang berkomentar asli lah. Baru akhir-akhir ini yang berkomentar. Gak ada komentar tahun 2017, gak ada komentar tahun 2018, komentar sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Berapa hari ini gitu, 1 hari yang lalu, ya kan? Baru akhir-akhir ini yang terkenal gitu kan. Gue gak lihat komentar ketika gue selidiki, komentar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu. Berarti kita dapat berasumsi bahwa konten video ini diprivatkan terlebih dahulu. Ketika kejadiannya sudah terjadi guys, baru dia bikin publik. Dia edit dulu di konten videonya di YouTube Studio. Lalu lu trim tuh bagian tanggal mana yang pas ketika dia meninggal. Prediksi lu menjadi tepat gitu. Gitu caranya, dan itu cara yang sangat-sangat mudah gitu ya. Kalau prediksi lu atas kematian dari para artis-artis yang lain yang gak tepat gitu ya, maksud gua nyata artis ini gak meninggal di tahun ini, ya lu tinggal delete aja dari 100 ribu atau 10 ribu video yang lu publish di YouTube dan menyisakan 46 orang yang benar-benar meninggal pada tahun 2020 gitu. Gua gak terlalu suka dengan orang-orang yang terlalu
apa namanya, terlalu YouTuber ya, terutama para YouTuber yang terlalu overreact. Sampai ketika kalian buat membahas, meriak atau membuat konten tentang hal ini gitu, jangan seakan-akan kalian terlalu membuat hal ini menjadi seperti, wah ini bener-bener ya, wih gue merinding, gue biasa aja gitu. Karena YouTube kayak gini ya, konten-konten gue bilang sebagai konten unik kayak gini ini udah banyak gitu. Banyak dari konten kreator tuh pintar dalam hal memanipulasi sebuah dari kontennya itu sendiri. Ada 301 views ya, konten 301 views. Ada dari Scott, jumlah viewsnya bisa sama dengan judul dari konten videonya. Jadi menurut gue hal-hal yang kayak ginian itu banyak gitu. Gue juga sama melakukan hal yang sama gitu kan. Gue memanipulasi penonton untuk komentar, padahal komentarnya itu nggak gue delete gitu kan. Gue nggak delete komentarnya, hanya di hold. Makanya komentar kalian nggak terlihat di konten video gue, karena komentar kalian di hold gitu. Banyak cara untuk memanipulasi para penonton, viewers gitu, dalam ketika menonton sebuah video, konten video udah dipikirkan gitu, udah dipikirkan matang-matang bagaimana caranya gitu kan. Ya gampang banget, sangat-sangat gampang gitu. Jadi gue nggak terlalu suka dengan YouTuber-YouTuber Indonesia yang terlalu overreact, mendramatisir tentang hal ini, bahwa hal ini benar-benar nyata gitu. Karena apa? Karena ini sangat merugikan guys, sangat-sangat merugikan gitu. Kalian setidaknya sebagai orang percaya ya, hanya Tuhan lah yang memprediksi, bukan hanya Tuhan, hanya Tuhan saja yang tahu kematian dari seseorang gitu ya. Dan beberapa hari kemudian atau beberapa hari bulan kemudian, gue nggak tahu gitu ya, muncul 2021 Vision gitu. Ini yang sangat-sangat menurut gue messed up gitu ya. Dan 2020 Vision sendiri mengakui bahwa channel 2021 Vision, 2025 Vision, dan 2030 Vision itu cuma penipuan gitu, itu bukan benar-beneran. Jadi jangan bilang tahun 2021 Vision adalah kelanjutan dari 2020 Vision gitu. Itu hanya fraud, itu bukan sesuatu yang benar gitu ya. Dan kalau ketika kalian lihat 2020 Vision ya, 2021 Vision, dan yang paling dekat gitu tanggal kematiannya ya guys ya, dari orang-orang yang terkenal adalah 3 guys. Ini asli lah. Bukan hanya 3 ya, orang-orang terkenal loh, asli lah. Yang gua kenal nih, orang yang paling gua kenal ya, 50 Cent. Ya kan? Gua sampai penasaran lu memprediksi kematiannya kapan. Novak Djokovic, Conor Antonian, Eminem, Jurgen Habermas, gue tahu ini Jurgen Habermas, seorang apa namanya, ahli politik juga ya, di bidang politik. Terus Zlatan Ibrahimovic, Michael Jordan, Takeshi 69, Kim Kardashian, 3, yang paling dekat 3 guys, yang paling dekat 3, Maret 12, 2021, itu kemarin gitu kan, kemarin dia meninggal. Ya kan, today is the day boys and girls get ready. Ya kan, if this day ends and Tiga doesn't die, this whole channel is fake guys. Thanks for replies. I know it's fake gitu. Dia tahu bahwa ini bohong kalau misalnya prediksinya nggak tepat. Memang prediksinya nggak tepat gitu. Dia kan bukan pakai alur apa namanya. Tidak, dia nggak menggunakan trik gitu, trik yang seperti dipakai oleh si 2022 Vision. Ini sebuah prediksi barbar gitu, lu meletakkan di sini, lu mati tanggal segini, lu mati tanggal segini gitu. Ini prediksi yang sangat liar, ini prediksi liar yang dilakukan oleh 2021 Vision. Dan di sini gue yang menyampaikan sesuatu bahwa ini nggak tepat sih, ini nggak benar apa yang dilakukan 2021 Vision ya. Kalau 2020 itu masih mending, dia menguploadnya 3 tahun yang lalu baru terkenal sekarang gitu ya, dan membuat orang tercengang dengan konten videonya, itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Karena tujuannya juga pasti, kalau gua sebagai konten kreator gitu, tujuannya memang membuat orang merasa terheran-heran, terpukau gitu ya, dengan ide dari kontennya dia gitu. Gua sebagai konten kreator, kalau kalian membuat itu far further gitu ya, ketika kalian melihat 2020 Vision sebagai, wih gila lu peramal gitu, kalian itu gak tahu gitu bahwa
cara pandang kalian itu terlalu berlebihan. Gue menganggap dia sebagai content creator yang memang cerdas gitu dalam membuat sebuah ide konten gitu kan. Tapi 2021 Vision ini sangat messed up. Kenapa gue bilang? Ya kan? Karena dia membuat sebuah prediksi yang sangat liar gitu. Dan gue gak suka ya, kayak gini-ginian gitu. Misalnya nama gue ada di situ tercantum Pit Stompul ya kan. Pit Stompul tahun 2021, misalnya 11 November 2021. Itu tanggal kelahiran gue by the way. Dan gue kan menjadi diri gue kan tersugesti gitu kan. Prediksi itu kan permainan sugesti juga gitu guys. Gue akan tersugesti gitu. Wih, gue benar-benar meninggal di tanggal segini gitu. Gue harus membuat diri gue hati-hati, menjadi terjaga gitu kan. Jangan-jangan gue mati karena ini, gue mati karena itu, gue mati karena ini, dan itu kan. Kan pada akhirnya gue menjadi seorang yang gak bebas gitu. Gue menjadi resah karena ada konten seperti ini. Yang kedua adalah yang paling parah adalah, ya, pastinya bakal ada orang-orang yang psikopat di luar sana yang akan mewujudkan kematian dari seseorang. Kobe Bryant misalnya, dia udah mempublik ya, udah mempublik di tahun 2017, bikin konten videonya menjadi publik tahun 2017. Kobe Bryant meninggal tanggal 26 gitu, 26 Januari 2020. Di tahun 2017 gua nonton kayak gini. Si Kobe Bryant atau penonton lain melihat itu, waduh gila, gue mati tanggal 26 Januari 2021 nih gitu kan. Ketika misalnya di publik di tahun 2017 itu, ya Kobe Bryant jadi was-was lah, gue bakal mati tanggal segini gitu. Tapi yang paling gilanya adalah orang di luar Kobe Bryant, orang-orang yang psikopat. Misalnya aja si pengendara helikopter itu adalah si psikopat itu sendiri. Dia sudah merencanakan di tanggal 26 ya Januari 2020 ya, sesuai dengan prediksi 2020 Vision, dia melakukannya gitu. Dia sampai mengcrashkan helikopternya itu bar pas prediksinya tanggal 26 Januari 2020. Atau gua diprediksikan gitu. Seperti yang tadi 11 November 2021. Gua menjadi was-was gitu kan. Oh gila, gua bakal meninggal di tanggal kelahiran gua gitu kan. Terus ada orang yang mewujudkan di tanggal kelahiran itu, ada orang yang dipesan ya. Misalnya gua pesan, cewek gua pesan di sebuah tempat, pesan kue ulang tahun gitu di sebuah tempat toko kue. Dan toko kue itu adalah orang yang udah nonton gitu, nonton 2021 Vision. Dia ternyata orangnya psikopat, apalagi hater gua gitu kan, hater dari channel gua. Dia langsung lah kasih obat di dalamnya, obat bius atau obat apa gitu, obat yang bisa membuat gua ninggol langsung di tempat gitu kan. Dikasih kuenya, gua potong dia ketika hari ulang tahun gua. Gue makan, gue mati di tanggal 11 November 2021. Jadi ini sangat meresahkan banget. Gue gak suka 2021 Vision. Ya, karena ini adalah prediksi liar berbeda dengan 2022 Vision. 2022 Vision menurut gue itu YouTuber yang sangat cerdas membuat ide kontennya. Tapi 2021 Vision, enggak coy. Kita lihat 3 ya. Gue jadi penasaran gitu kan. Ini kan, by the way, ini kan sekarang tanggalnya ya guys. Sekarang tanggal 13, berarti itu kemarin ya. Karena ada perbedaan waktu antara Amerika Serikat dengan Indonesia, kita nggak tahu mereka udah tanggal berapa ketika gue sedang membuat konten ini ya. Kita lihat Instagram gitu. Coba kita lihat Instagram ya. Kita cari namanya 3. Kita lihat cari nama 3. Ini gue kocak aja sih. Ini 3 ya. 3 ini yang dia publish di Instagram beberapa hari, kemarin gitu, satu hari yang lalu. Masih sehat aja, sehat walafiat. Mungkin dia sengaja gitu, sengaja memfoto dirinya sendiri untuk menyatakan ini gue bebek aja gitu, gue sehat-sehat aja coy, ya kan, sending love. Nah, kalau kalian lihat selain dari yang di atas ya, Hot Freestyle, London Summers, dan Father Demon itu ya komentar yang biasa-biasa aja yang apresiasi gitu ya, menyebar gitu kan. Nah bagian lokatif, don't die jamat. Yang menyukain 1542, man. Astaga, tomorrow.
Mr. Cool, Cody and Dikla. Bro, I miss you. Stay safe. Rip J4SH. You didn't die yet. Rest in peace, Zozoro Land. Belum mati deh, bro. Xavier Graham, rest in peace, bro. Astaga. Stay safe, stay safe. Tomorrow is your day. Gue makanya ini kan meresahkan gitu. Rest in peace. Sampai bener-bener orang-orang ini udah bener-bener meyakini kalau orangnya udah meninggal gitu. Astaga. Jadi mungkin itu aja dari konten video ini, guys. Gue setidaknya ingin ya, mengedukasi kalian. Ya gitu ya, bahwa 2020 vision itu ya itu biasa aja gitu. Pokoknya jangan terlalu percaya lah kayak gituan. Jadi sekian dari konten video ini, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kasih tahu pendapat kalian tentang hal ini. Dan gue merasa penasaran gitu, kalian apakah kalian seorang yang mempercayai hal ini atau tidak. Sekian dari gue. Salam. Japs. Yep.